Welcome back to my channel, Ana Laundry. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana caranya agar karpet ini pada saat pencucian, terkadang pada saat hasil cuci karpet itu masih ngebul gitu ya. Nah, solusinya adalah dengan mesin pengebuk bedu atau bisa dibilang rag star. Cuman mesin itu belum bisa kebeli atau misalkan harganya mahal, ada solusinya, yaitu solusinya dengan pengebuk bedu dengan manual. Nah, seperti apa? Yuk langsung saja kita lihat cara menggebuk debunya. Oke, yang pertama adalah kita balik dulu untuk si karpetnya, kemudian nanti kita gebuk dengan sebuah gebuk kasur ini. Ini terbuat dari rotan, jadi dia agak sedikit melengkung pada saat digebuk. Jadi agak sedikit meringankan beban kita pada saat kita dengan tenaga untuk memukul dari si karpet tersebut. Kurang lebih untuk masalah hasilnya adalah sekitar 30% mengurangi debu. Walaupun belum sampai 80% atau 50%, tapi paling tidak ini membantu gitu ya. Kalau mau yang lebih bagus dan joss lagi, ya beli penggebuk debu. Ada yang lokal, yaitu di Pasuruan, dia menjual mesin penggebuk debu dari yang mini sampai yang sedang dan juga yang big, yang besar. Itu ada. Jadi tinggal dibeli saja. Di Pasuruan kalau nggak salah penjualnya adalah Yusima Teknik. Dia juga menjual polisher karpet dan juga penggebuk debu. Ya. Oke ya. Untuk saat ini kita manual dulu karena belum ada duitnya, jadi kita ngumpulin dulu duitnya. Oke, langsung saja kita eksekusi karpetnya. Oke, seperti itu ya. Sangat melelahkan memang, tapi mau gimana lagi sementara. Prinsip dari mesin penggebuk debu pun sama seperti itu. Jadi dag-dag-dag gitu ya. Dia ada bolak-balik untuk penekanan, cuman kan dia kontinu. Berapa ratus kali bisa dalam satu menit gitu ya. Kalau ini kan kita lelah seperti itu ya. Tapi hasilnya seperti apa? Yuk kita lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya. Lihat dia pada terangkat. Ini kalau kita fokuskan, tuh lihat, ini debu-debu pada merontok. Tuh ya, pada rontok debu-debunya, pada nempel. Dan ini bisa membantu sekitar, saya bilang 30% lah. Jadi nggak bisa 50%. Karena ini tidak terus continue, dalam arti tenaganya. Karena kalau misalnya mesin kan continue, misalkan tenaga sekitar 50 bar misalkan tekanannya, jadi ya terus continue dalam hitungan menit, jam, tidak ada pengurangan. Tapi kalau misalkan dengan tenaga manusia, ya dia sebentar capek seperti itu ya. Oke. Nah, itu tadi untuk masalah penggebuk manual dengan menggunakan gebukan kasur yang memang sudah ditinggalkan oleh ibu-ibu, karena sekarang sudah hadir yang namanya inoak gitu ya. Jadi penggebuk debu sudah jarang sekali digunakan.
karena kasur kapuk pun sudah lama punah, sulit sekali untuk dicari gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share.